yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Berkumpul ini masih menyuarakan aspirasinya di luar gedung DPR MPR, dan kita lihat bagaimana suasana yang sempat memanas. Jumlah mahasiswa tidak ada bahan. Siapa yang bilang tidak ada bahan? Ini bahannya bapakku, ku ambil. Mantap tawa. Apa nung bikin di sini ribut-ribut semua? Kita sebagai mahasiswa mau turun ke jalan untuk wakili aspirasi. Sekarang itu canggih nih, ada dibilang aplikasi aspirasi. Di situ semua bisa kutuangkan kritik sama aspirasimu. Kayak di demo online. Hai Bapak Ibu yang ada di dalam, tolong dengarkan suara-suara kami yang ada di sini. Kami di sini berdiri untuk mewakili aspirasi-aspirasi yang ada. Kita semua dibungkam bagaimana? Astaga, bukan demo online yang begitu ku maksud. Jadi ini aplikasi, download ku di Play Store. Namanya aspirasi. Di situ kau ikuti dulu persyaratannya. Sudah kau ikuti, kau tumpahkan nih semua kritik dan aspirasimu. Kenapa nabi aku itu susah sekali? Wih, ternyata ada aplikasi ini. Wih, mana ini? Tidak ada yang tahu membaca. Maaf ya, tidak. Wih, kamu jat, mendingan sampai kena sempak kok. Ih, jangan saya, dari tadi minta tutup mataku ini. Aduh, bagaimana ini, Pak Ali? Jangan pada demo deh. Jangan pada demo, kamu. Mau demo, datang membaca.